Sebuah rumah di RT 2 RW 05, Pabuaran Cibinong, Bogor, Jawa Barat hancur lebur diduga akibat ledakan pengharum ruangan. Akibat ledakan tersebut, rumah mengalami runtuh dan rusak parah bak terkena bom. Tampak dalam unggahan tersebut, bagian rumah yang mengalami kerusakan terjadi dari bagian dapur hingga teras. Seluruh bagian dinding tampak mengalami keretakan fatal dan membuat rumah nyaris runtuh. Bagian atap pun juga ikut terimbas dan berlubang karena beberapa bagiannya runtuh berserakan di lantai. Diduga ledakan di rumah tersebut terjadi lantaran pengharum ruangan berbentuk gas yang diletakkan di dekat kompor. Kerusakan terparah terjadi pada bagian dapur rumah hingga mengakibatkan dinding yang terbuat dari beton runtuh.